Alasan gue kenapa gue minta dia ke hotel adalah kalau hotel itu pasti ada resepsionis, ada security, dan gue gak sendiri. By the way, on the way ke hotel itu HP gue udah nyala untuk bukti ke polisi dan lain-lain. Jadi sepanjang jalan gue tanya, kenapa Pak pengen cium? Gini, iya mbak, saya ada masalah keluarga dan blablabla. Nyampe di hotel, itu pas mau turun dari mobil itu gue takut karena apa? Hati-hati mobil itu dari, kalau lo buka pintunya di dalam itu kan ada ceklekan. Gimana lo kalau dari dalam gak akan bisa buka pintu. Mencabok. Itu doang. Ternyata pas gue buka pintu, pas udah dia parkir di hotel, kebuka. Gue langsung rekam semuanya, mobilnya, plat nomornya, terus gue ke supir depan, gue ketok-ketok. Buka ya anjing! Gue rekam mukanya, terus dia nelpon. Kalau taksi online itu kan suka ada geng, komunitas gitu kan. Jam macam-macam ya, gue bisa telepon semua komunitas gue buat datang ke sini. Datengin semua biar gue penjarain semuanya, anjing. Gue udah ngerekam ya semua kata-kata lo. Terus akhirnya dia gak mau turun, kunci mobilnya gue tarik supaya dia gak bisa kemana-mana.